Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel di PPMI TV. Kayaknya kita kenalan dulu aja kali ya. Nama aku Neza Nisbi, bisa dipanggil Neza. Udah gak sabar nih mau review makanan Indo yang ada di Mesir. Yuk, sesuai requestan kalian, ya kan? Yuk. Siang-siang makanan apa kali ya? Kira-kira makanan apa ya? Duh, pasti kan pada kepo kan? Ikutin dong. Lama banget. Lapa. Assalamualaikum. Naruh sepatu guys di sini. Oh, ada tempat sepatunya, higienis. Nah sekarang kita udah di dalam restoran ibunya nih, pasti pada kepo kan gimana cara masak biar rasanya tuh sesedap itu. Yuk kita intipin. Sebelumnya, Sat, boleh ngintip dapurnya dulu nggak? Oh, boleh. Silahkan. Wah, sedap banget dari ini. Ini udah sedap banget. Ini masak apa nih, Sat? Ini mau masak seblak. Seblak. Nah, seblak. Seblak apa nih, Sat? Kan banyak nih variannya. Iya. Kalau kita di sini, ini saya lagi mau buat seblak spesial. Menu favorit di sini apa Ustaz? Menu favoritnya itu ya seblak itu. Seblak spesial. Pantesan biasanya top banget dah, terbaik lah. Ada bumbu rahasianya nih Ustaz ya? Ya bumbu rahasianya ya pasti ada. Ya paling bumbunya gitu-gitu aja. Khas Jawa Baratnya kayak gitu. Khas Jawa Barat. Masih orang Ustadz orang Jawa Barat asli ya? Kalau saya bukan asli Jawa Barat, asli Jawa Timur. Oh gitu. Tapi jago ya masak-masak. Ya untuk khasnya gitu kan. Menu di sini yang paling laris apa Ustadz? Yang paling laris itu ya seblak, banyak sih, ceker, ada cireng juga. Menu spesial itu deh ya. Boleh pesen yang menu spesialnya? Oke, siap. Lagi dimasak. Kita daripada kita ini mending kita tunggu di sana aja. Wow. Tempatnya juga kayak cocok gitu buat nongkrong-nongkrong gitu. Wah, makanannya udah dateng nih. Dari warnanya aja udah merah merona kayak gini. Bener, sumpah. Kental banget. Ini aku kalau seblak ya, prefer sih sama kuah yang kental kayak gini. Dan mari kita coba. Jangan lupa baca doa dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya. Nah, di sini ada seblak spesial. Aku mesen di sini menu yang paling spesial, yaitu seblak spesial sama rujak apaan sih? Cilok bumbu rujak sama cireng bumbu rujak sama cilok isi cabe. Ini minumannya. Minumnya Red Velvet sama es Surabaya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini cocok buat kalian yang suka pedes. Tapi pedesnya tuh yang gak pedes banget, yang sampai gak bisa dinikmatin gitu loh. Ngerti gak sih?
Sayur sayur matang tuh kayak seblaknya tuh seblak lembut gitu loh. Berarti masaknya juga perfeksionis nih ahlu dapurnya. Ada sosisnya, ada seblaknya, ada kerupuknya. Mantap banget sih. Wah, ini yang top. Ngilor kan? Celup-celupin nih. Mbak boleh potong. Pengen nyobain ini deh. Cireng, bumbu, rujak. Kita coba. Bumbu rujaknya kayaknya pedes juga nih. Ada cabai-cabainya gitu loh. Gak bisa berkata kacang. Mau cobain cireng pakai bumbunya sebelah kali ya, enak kayaknya. Sebelahnya kalau rating dari 1 sampai 10 aku rating 8,5. Karena ini enak banget. Bah. Ada ayamnya ternyata. Sekarang aku mau coba yang cilok isi cabe. Isi cabe. Enggak sabar. Coba kita cobain. Sebelah. Pedasnya pas. Pas banget. Worth it sih. Gak nyesel kesini. Udah meler-meler. Pedas guys. Bumbu kacangnya juga. Kalau cireng aku rating dari 1 sampai 10, aku rating 7,5. Tapi kayaknya cirengnya lebih enak dikasih bumbu, sama bumbu seblak gitu loh. Ngerti gak sih, aku ngefan banget sama bumbu seblaknya. Buat masisir-masisir, wajib banget coba Ibing Resto. Dan terutama seblak spesialnya ini, top. Nyesel kalian nggak kesini, sumpah. Aku nggak bohong. Dan orang-orang yang ada di Indonesia, kalau mau ke Mesir jangan takut, gak ada makanan Indo di sini, banyak dan enak. Bukan yang abal-abal gitu loh, ngerti sih? Kalian mau coba minumnya? Red Velvet. Dan tampilannya sih enak ya. Kita cobain. Wow, milknya kerasa banget. Cuman ini minuman manis tapi yang gak enak gitu loh. Nah, sekarang aku mau coba yang es Surabayanya. Enak, enak banget. Cuman aku lebih suka yang Red Velvet sih. Kalau rating dari 1 sampai 10, aku rating es Surabayanya 6,5. Kalau Red Velvetnya 8,5. Udah apa belum nih? Mukbang apa habis nih? Pasti kalian ngilir kan? Daripada kalian ngilir, udah ya, aku mau habisin semua ini dulu. Hey.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ya YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, dan jangan di skip iklannya ya. Ya. Assalamualaikum.